Baiklah, Bapak Ibu, kita bagaimana cara mengganti virtual background? Yang pertama kita download dulu file yang akan dijadikan virtual background dari BAN Provinsi Kalimantan Barat sudah memberikan file gambar virtual backgroundnya. Jadi kita download ya, Bapak Ibu, kita unduh. Ya, setelah kita download, pastikan biasanya secara default ada di folder download. Kemudian, ya, kita cek dulu di folder download. Oke, nah ini sudah masuk. Kemudian kita masuk ke Zoom meeting. Ya, Bapak Ibu masuk ke Zoom meeting. Kemudian kita, Bapak Ibu, silahkan klik di tombol panah ke atas di sebelah kanannya stop video, kemudian pilih choose virtual background ya. Kemudian kita klik tanda plus ini, pastikan tanda plusnya ya. Kemudian kita add image, kemudian kita cari tadi di folder download, klik file gambar virtual backgroundnya dan klik open, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu selesai. Bapak Ibu bisa melihatnya ada di YouTube. Maaf, ada di virtual background kita sudah berubah seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.